Manchester United akan menjamu Everton pada pekan ke-7 Premier League tahun 2021-2022. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Old Trafford, Sabtu tanggal 2 Oktober tahun 2021, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini diprediksi berlangsung menarik, karena kedua kesebelasan sama-sama di 5 besar klasemen. Bahkan keduanya hanya terpaut satu skrip saja. Manchester United menempati posisi keempat klasemen sementara dengan 13 poin. Sementara Everton berada di bawahnya dengan perolehan angka yang sama. Namun, jika merujuk pada pertemuan kedua kesebelasan, Manchester United punya catatan positif ketika bertemu Everton. Setan Merah tak terkalahkan dalam 5 pertemuan terakhirnya. Seperti halnya pertandingan yang berlangsung di Stadion Old Trafford pada tanggal 15 Desember tahun 2019 yang lalu berakhir tanpa pemenang. Manchester United dan Everton bermain imbang 1-1. Kemudian ketika Manchester United bermain di Goodison Park, Manchester United menang atas Everton di pekan ke-8 Premier League pada tahun 2020-2021. Setan Merah mempermalukan tuan rumah dengan skor mencolok 3-1. Lalu Manchester United kembali menang ketika melawan ke markas Everton. Namun, kali ini kedua kesebelasan bersua pada babak perempat final Piala Liga atau Carabao Cup tahun 2020-2021. Edinson Cavani dan Anthony Martial menjadi pahlawan Manchester United. Keduanya mampu membuat Setan Merah menang dengan skor 0-2 di Goodison Park. Kemudian ada pula drama 6 gol tersaji ketika Manchester United menjamu Everton di pekan ke-23 Premier League tahun 2021-2022. Kedua kesebelasan bermain imbang 3 sama di Old Trafford, Minggu, tanggal 7 Februari tahun 2021 yang lalu. Nah teman-teman, lalu bagaimana menurut kalian tentang pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 2021, antara Manchester United vs Everton? Bagaimana prediksi kalian? Jangan lupa komen di kolom komentar ya.